lari pergi-pergi dia. Lapo sih kok kudu nanggon iku? Bu, enten Nur kali kanca-kanca liane. Pareng nggih, Bu. Widya berangkat KKN. Air mengalir selalu ke timur. Di timur, semua kumpul nanggono. Mulai dari yang baik, yang buruk, sampai yang paling buruk. Itu tadi gamelan-gamelan maksudnya apa? Emangnya kamu gak dengar? Aku takut, Nur. Dari kemarin sudah ada beberapa kejadian. Apa gak lebih baik kalian sudah aja kakaknya? Kalian gak ngerti, Zek. Kita ini di desa orang. Ikutan dunia kamu bersekutu sama jin. Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres. Kan kamu yang pilih tempat ini, ha? Bukan tempatnya yang salah. Cukup! Kamu dawuh sing paling kutunggu. Wait, gimana yo? Kalau tiba-tiba sepeda motor ki mogok di tengah hutan gini kan mana ada bengkel? Ono apa sih? Ojo guyon yuk. Guyon dasmu. Se. Dan untuk menggambarkan lebih menyeramkannya itu di Louis Medeni. Takut. Lebih tapinya. Menyeramkan, yeah. Lebih suasananya dibangun lebih... lebih menakutkan. Maksud itu ada tambahan cash baru. Iya, ada dong. Masa sih cash baru? Apakah ada. Itu cash lama yang... Sudah. Ini sebuah film yang tambah maksimal, yeah. Terus di post kredit. Gak bisa ngomong gue. Menurut Mas Rena tuh KKN Louis Dowo Louis Medeni itu ya kayak gimana sih maksudnya ceritanya gitu, maksudnya apa filosofi dari kata-kata ini? Benar. Filosofi sebenarnya enggak ada filosofinya, tapi ingin menggambarkan MD akhirnya memutuskan untuk memberikan subjudul itu tuh untuk menggambarkan pesan yang ingin diberikan untuk penonton KKN ini sendiri. Gitu. Jadi biar ada lebih panjangnya. Yeah. Memang secara durasi kan lebih memang panjang betul. Kan. Tambah 40 menit. Betul, 45 menit lah kurang lebih lah. Gitu. Sampai 3 jam tuh ya. Sampai 3 jam ya kurang lebih lah. Sampai 3 jam. Dan untuk menggambarkan lebih menyeramkannya itu di Louis Medeni. Medeni takut. Lebih tapinya. Menyeramkan, yeah. Lebih suasananya dibangun lebih menakutkan. Jadi di KKN Louis Dowo Louis Medeni ini pasti ada yang baru kan ya? Iya. Termasuk juga case-nya. Ya. Wow. Semua case-nya masih diplastikin, masih ada. Enggak, bukan beda. Salah. Maksud itu ada tambahan case baru. Iya, ada dong. Masa sih case baru? Apakah ada. Itu case lama yang sudah. Tapi kita ada ya. Di trailer kita udah bisa lihat. Bisa. Ada Lydia Kandau. Salah. Lydia Kandau. Iya, Lydia Kandau. Ibu dari Widya. Ya, Widya siapa, Fis? Widya Kandau. Chandra. Widya Chandra, kocak-kocak banget. Widya Chandra komedi
kocak banget, kocak banget. Komedi terus habis nih ya. Iya, kacau deh. Iya, memang ada adegan baru, adegan yang jadi editingnya diulang, ada adegan dibongkar yang lagi di film tuh. Pertama tuh dibongkar lagi, terus ada yang di take out, ada yang ditambal. Jadi POV-nya mungkin POV apa ya? Iya. Waduh, serem banget. Iya kan, pengen banget, pengen tahu deh, pengen enggak sabar banget nunggu. Pengen enggak sabar banget. Pengen enggak sabar banget. Nah, dari kalian nih yang bertiga ini, yang paling penasaran tuh sama adegan apa? Coba. Adegan gue. Itu. Nah. Karena ini termasuk adegan yang baru di trailer jadi Widya ya, dia kan minta izin sama si ibunya Lydia. Jadi dia minta izin main sama si Lydia Kanda. Jadi dia minta izin dia pakaian. Sebenarnya si ibunya ini udah kayak gak menyetujui gitu. Udah punya firasat buruk lah ya. Namanya orang tua kali bisa ya. Makanya harus sebut sama orang tua ya. Jangan kayak siapa bis? Jangan. Lah ngebohong-bohongin orang tua. Iya, lokasi syuting ya kan. Ya. Kacau sih. Lokasinya gue nonton konser. Ketemu saudara lagi. Enggak boleh tuh kayak gitu, guys. Gitu. Kalau Mas kalau Mas Reno gimana? Apa yang adegannya paling ini ya, paling apa paling ini ya, paling apa paling ini ya. Wah, banyak banget. Banyak banget. Excited. Jadi, adegan yang paling aku tunggu tuh pas Thanos. Beda salah film. Aku menunggu di adegan-adegan yang tadi sih dibongkar pasang, karena katanya akan ada POV atau sedikit sudut pandang yang berbeda gitu, disajikan lebih menggelegar lah pokoknya. Ini pokoknya tuh sampai wah mencengangkan. Ini terus wah. Di akhir ada kejutan. Wah di akhir aduh. Susah banget kita ngomongnya ya. Jangan. Ini nanti pas di adegan apa ending. Iron Man mati. Bukan balik lagi sana lo. Dan si Spider-Man sedih kan? Iya, sedih. Beda. Tapi memang pokoknya akan banyak sekali surprise di film KKN di Desa Penari Luidowo Lumendeni. Terlepas dari adegan-adegan baru, terus adegan yang dibongkar pasang tadi. Ada. Jadi sebuah film yang tambah maksimal terus di post credit. Enggak bisa ngomong gue. Deg-degan banget. Dari sekarang lo deg-degannya ini bulan apa? Bulan Oktober. Nah, kenapa tuh bulan Oktober ada apa? Gak bisa tidur kayak gue sampai Desember. Itu ada Halloween. Pas banget tuh kan. Dari Halloween aja itu kita udah. Iya nggak, maksudnya kan dari sekarang ini udah siap-siap gitu loh, Fis. Kayak buat apa namanya, nonton film-film horor gitu kan. Kalau lo dit apa yang ditunggu? Gue ditunggu pasti dari sutradara yang di sutradara cut itu sih gue. Maksudnya kan banyak tuh adegan-adegan yang hampir sama, cuman kan nggak sampai akhir gitu loh yang ditayangin. Nah itu tuh yang sisanya gue penasaran tuh. Kalau yang sama ibunya kan udah habis. Bener, gue nggak penasaran tuh. Iya sih, gue juga. Ibu Widya. Ainun juga. Ainun penasaran sama itu. Yang itu juga. Aku penasaran sama lawakan-lawakannya, lawakan-lawakan barunya. Fajar. Fajar ini Wahyu. Kan? Fajar siapa? Fajar Nugra. Waktu itu ya. Nah, ini aku tuh apa tuh? KKN ya, aku jadi ingat sesuatu pas KKN ini. Kemarin ada satu event ya. Ada satu event di CGV. Ya di CGV. Di CGV ya. Orang-orang tuh nonton film gitu loh. Kenapa lu nonton film, Mas? Iya kan emang di CGV kan tempat di CGV nonton film. Oh, alah. Iya loh. Jadi emang ada event apa, Mas, di hari itu? Oh, iya, tapi memang di CGV pada waktu itu KKN merilis trailer terbaru dari KKN di Desa Penari Luidowo Lumendeni, sekaligus posternya juga. Sekaligus mengumumkan tanggal tayangnya. Terus yang datang fans-fans juga ya. Iya, fans juga banget. Tayangnya tanggal berapa? 29 November Desember. Desember 2022. Tayang akhir tahun pas liburan bisa nonton itu. Pas banget tuh. Akhirnya trailernya juga akhirnya sambutannya bagus banget. Pas acara itu juga ada beberapa. Jadi kita bikin acara itu tuh memang sekaligus untuk apresiasi sama fans-fans KKN juga.
Terus akhirnya kita juga memperlihatkan juga penampilan perdana dari Kinanti. Coba, mempersembahkan penampilan perdana dari Kinanti dengan lagu sindennya berjudul Dat. Dengan alunan gamelan, nyanyian sinden yang alus. Kan jadi itu, Kinanti. Merinding sekali pada waktu itu. Coba nyanyiin dikit, Mas. Siro setoyo dan dendeng pariwisata. Kenapa ke pariwisata? Salah. Kemarin yang datang preskon ada fanfic gitu nggak, Mas? Apa? Pas datang preskon kemarin ada fanfic. Banyak fanfic. Contohnya apa, Mas? Apa? Gua nggak ada kemarin soalnya. Apa? Gua mana? Ini Delman istimewa ku duduk di muka. Yeah. Salah dong. Yeah. Masa naik Delman? Ya enggak mungkin dong. Mungkin. Jadi kita naik bis. Iya, Bismillah. Ya kan harus di awal dengan bismillah kan. Karena kan perjalanan jauh, Mas. Kalau enggak naik bis, naik haji. Agak lama bis. Kan ini kan bulan Oktober ya? Bulan-bulannya Halloween gitu lah. Halloween. Nah, kalian ada rewatch film-film horornya MD nggak? Ada gue nun. Apa? Ini apa? Asih 2. Oh, lu nonton? Gue Asih 2. Gue suka banget sama Asih 2. Iya. Soalnya apa? Itu filmnya horornya dapet, dramanya dapet, sinematografi bagus. Lu nangis. Sedih banget sih gue. Mumpung mau Halloween, jangan lupa tuh rewatch film-filmnya MD tuh. Ya, banyak tuh. Banyak kan. Banget. Ada apa aja kan tadi udah disebutin. Ada belum ada. Ada Danur. Danur. Danur Universe tuh. Oh, ya. Banyak tuh. 1, 2, 3. Iya. Terus ada si ini juga tuh Gibah. Lukis Hantu. Banyak lah pokoknya film-film MD yang horor-horor. Yang oke-oke tontonin lagi aja buat nemenin Halloween kalian gitu. Nah. Ya, kita mau MD's update ya. Yoi, ya, ada update nih, Mas. Ada update ya. Iya, pernikahan dini. It's a wrap. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Takut ini dapat. Udah jelek nih, aku dikit sayang, Bin. Oh iya, jangan lupa nonton Antare season 2 hari ini tayang episode 5A untuk yang free dan 6A untuk yang VIP. Dan terus kapan? Sabtu itu ada 5B buat yang free dan 6B buat yang VIP. Betul. Nah, ini buat kalian semua tuh yang dengerin tuh, jangan lupa menuntun. Nonton. Masa menuntut dong. Jangan dong. Ada juga nih satu series yang syutingnya di kota Jogja akhirnya is wrap. Namanya Tilik the Series. Sekarang kangen dengan Bu Tejo. Bu Tejo untuk Tilik the Series juga udah wrap gitu, segera akan menyapa kalian. Betul. Di layar handphone kalian bersama WTV original pastinya. Tapi ada satu lagi tau yang rap juga tuh, Mas. Apa tuh? Induk Gajah rap. Banyak sekali series yang akan menghampiri kalian. Betul. Menyapa kalian, menemani kalian setiap hari menonton mana baik. Oke. Kurang klimaks ya. Kurang. Pokoknya banyak sekali hidangan. Banyak sekali tontonan yang akan menyapa kalian. Betul. Segera tungguin aja terus update-nya di sini nih. Edit dong. Di sini. Tangan gua. Lu udah berapa lama enggak ketemu tangan lu, Mas? Aduh, udah berapa lama enggak ketemu tangan lu? Udah lama banget. Lu tahu enggak tangan lu di mana? Di mana? Enggak tahu kan? Enggak tahu di mana sekarang. Ini dia panggilkan tangan Mas Reno. Wuh! Dia capek.
kurang banget ya. Kurang enggak? Kurang ternyata. Udah yuk. Tapi ya udahlah, terlepas dari itu semua, sebelum kita selesai ini kita mari berdoa dulu.